Okay, assalamualaikum semua. Hari ni saya nak buat video update yang video update Gapi, tempat pembiakan Gapi kan. Hari tu kita dah buat first video ni, sekarang kita buat yang kedua. Kita tengok apa perkembangan dia. So, yang perkembangan yang seterus video Gapi ni, kita dah pindahkan dari hari tu yang kat belakang tu, kat belakang kan. So, sekarang kita dah pindah dekat depan tu pula. Kita dah pindah kat depan supaya nanti senang lah. Kalau siapa nak datang, tak nak tengok ikan kan. Tapi cara-cara nak biarkan dia macam mana. Macam mana saiz ikan gapi yang umur 2 hari. Macam mana dia punya makanan dia. So kita letak kat luar ni supaya kurang senang lah macam mana nak tengok. Lagi faham lah. Macam kat belakang tu macam sempit sikit. Macam dalam tong. So susah nak nampak lah dia punya saiz ikan. So kita pakai aquarium macam ni. So sekarang yang ni aquarium yang pertama. Sekarang kita tengok. Yang ni semua dah bujang-bujang. Bujang lah macam tu. Umur dia dah ada yang sebulan. Ada sebulan lebih. Okay, tapi yang ni kebanyakan bujang lagi. Cuma ada seekor dua je. Okay, ada seekor dua juga. Okay. Yang ni pun kita main semua gapi biasa juga. Gapi biasa je. Kita tak main gapi yang mahal lagi lah. Okay, kita tak main gapi mahal lagi. Tak apa, kita main je ikan. Janji ikan gapi kan. Tak kisah kalau kita ada bajet, boleh je main ikan mahal. Tapi ikut pada mata kita lah. Kau rasa macam ni pun cantik lah, okey lah, beli je lah kan. Okay. Yang ni kebanyakan umur semua dah sebulan lebih yang tu. Ni semua kita bagi kutu air. Okay, kita kurang bagi makan pellet. Sebab nak jaga air. So bagi benda hidup, ikan lagi cepat besar lah macam tu. So kita tambah oksigen dengan rumpai macam tu lah. Nampaknya memang meriah. So kita jangan, tak kisahlah kita main gapi mahal ke gapi murah pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Ni sekarang kita pergi ke aquarium nombor 2. Aquarium nombor 2 ni tempat pembiakan. Cara nak biarkan dia lah. Dia punya sangkar dia macam mana. So kita tengok yang sangkar nombor 1 ni. Okay. Dia semua ada induk-induk gapi, semua memang tengah gemuk. Okay. Dalam ni wadah. So macam yang video sebelum tu, kan kita ada ajar cara nak buat sangkar dia kan. So yang ni pun kita akan terang lagi sekali lah kalau siapa yang tak tahu lagi. So kita buat macam ni supaya anak dia jatuh, induk dia tak akan dapat makan lah. Anak-anak yang baru beranak tu. Kita buat macam ni, pastikan buat 2 tingkat macam ni. 2 tingkat. Kalau kita buat setingkat kan, dia apa, nanti jantan tu dia akan lompat. Kebanyakan mesti akan lompat kan. So kita buat 2 tingkat, buat double. Lepas tu atas tu kita potong. Kita potong lah, senang kita nak bagi makan ke. Kotak ais punya yang lebih tu sini kita letak supaya dia boleh terapung macam tu. So sekarang yang ni ada. Ni ada umur dah 2 hari dengan umur 1 hari. Ni baru lagi. Tu. Okay. Ada lagi banyak lagi. Gapi ni senang beranak. So korang boleh beli dekat rumah kan, dekat pejabat, dekat meja kopi pun boleh. Memang senang. Dia pun cantik. Kalau dah banyak memang cantik lah. Ini pun tak pasti. Ni baru letak ni dah dalam 2 hari lah. 2 hari macam tu. Tapi tengok kalau betul-betul nampak dia belakang-belakang sana. Banyak tau. Tak tahu ada berapa dah. Tapi memang tengah banyak lah. Okay. So yang nombor 3 ni dah umur 2 minggu. Sama juga kita bagi kutu air dengan letak oksigen. Ya, nampak eh. Kalau kita buat memang lebih bagi makan hidup macam tu. Okay. Ni semua yang dah besar sikit lah. Macam ni dah boleh bagi pellet sebenarnya, tak ada masalah. Tapi kita ada kutu air, so kita bagi lah lagi cepat besar. Kita letak oksigen, bagi kutu air. Macam biasalah, tak rumpai. Okey. Kalau siapa nak datang, boleh datang. Okey, yang ni garam biru. Garam biru ni memang sesuai untuk ikan. Semua ikan boleh. Dia lagi bagus lah. Saya buat air ni, air tadah untuk ikan kan. Ni kita pakai air hujan. Lepas tu kita pakai garam biru ni. Garam biru ni kita ada jual lah. Sekilo 10 je. Memang kita boleh post garam ni. So buatlah air macam ni. Lepas tu kita letak bubble. Bagi dia sebati air dia. So nanti korang senang lah. Dah nak
dah nak pakai terus ciduk tu masuk ke ikan ni. Tu masuk kat akuarium lain tu. Air pun memang cantik. Lepas tu kita letak rumpai lagi. Memang ikan memang sedap lah. Kalau kita letak sini memang cepat membiak lah. Air pun bersih. Jernih. Ini kita pakai air hujan ni. Kita tak pernah pakai guna air pipe. Kita tak pernah guna air pipe. Yang penting kita letak garam ni. Garam biru ni. Garam biru ni memang khas untuk ikan. So siapa berminat korang boleh terus WhatsApp. Kita boleh post. Okay, bye.